Dan assalamualaikum. Ya. Perkenalkan, nama saya Topan dari Singosari, Malang. Anaknya siapa namanya? Anaknya Noval. Kita awal dapatnya kayak gimana? Gimana? Belinya dulu dapatnya itu posisi ngowo. Burung pantol dari Singosari, jadi Malang. Iya. Pokalan aja. Dibeli temennya berapa boleh tahu? Ini waktu belinya waktu kelowo harga meminang 7 jutaan. 7 juta. Iya. Dan sekarang yang nawar banyak ini ceritanya kayak gimana? Kok bisa dari kelowo terus jalan bagus dan sering konser? Ini tetap dari faktor keberuntungan, soalnya burung kan enggak tentu. Habis kelowo tambah bagus atau tambah jelek lah, ini enggak tahu saya. Punya perawat atau dirawat sendiri? Dirawat si kecil. Si kecil. Iya. Mas Noval. Iya, Mas Noval. Mutlak Mas Noval. Perawatan masih tetap jangkrik 5 sama kerutu aja. Usia? Usia ini masih 3 larasan, 3 mabungan. Ini endemik burung apa ini? Ini dominan murai batu Medan. Medan ya? Iya. Ini cari tampil maksimal, itu ada cerita apa sih burungnya ini? Ini cerita keberuntungan. Hanya beruntung saja? Kerja semua gajah tambah stabil makin maksimal. Iya. Terus ini burung keberapa gaco? Nah ini nggak tahu ini ya. Soalnya gaco ada sekian. Berapa? 10 aja? Nah nggak sampai. Mungkin ada 7. Iya. Di rumah dia sendiri atau kumpul burung lain? Kumpul burung lain. Impian saya nggak neko-neko, ya semoga aja tetap apa itu bisa di jalur perkonceran. Setiap membawa burung kan jadinya alhamdulillah. Demikian teman-teman dari apa tuh? Sekian dari saya, tetap semangat. Buat teman-teman di Cawamania Nusantara, jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Banding-banding.